Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan, Bank Kalsel melalui unit pengumpul zakatnya menyalurkan bantuan bagi Talihah Amirah, bayi penderita jantung bocor. Buah hati pasangan Ahmad Nawawi Wan Siti Nurjana ini dibantu pengobatannya oleh Bank Kalsel lantaran termasuk keluarga prasejahtera yang kada mampu berobat dikarenakan keterbatasan biaya. Bank Kalsel melalui unit pengumpul zakatnya menyalurkan bantuan bagi Talihah Amirah, bayi penderita jantung bocor. Buah hati pasangan Ahmad Nawawi yang bekerja sebagai guru Wan Siti Nurjana, seorang ibu rumah tangga ini dibantu pengobatannya oleh Bank Kalsel lantaran termasuk keluarga prasejahtera yang kada mampu berobat dikarenakan keterbatasan biaya. Sebagai wujud kepedulian, UPJ Bank Kalsel telah menyalurkan dana untuk biaya pengobatan kepada bayi 10 bulan yang tinggal di Jalan Garis 1 Kompleks Geria Antasari Kecamatan Alak, Kabupaten Barito, Kuala, Kalimantan Selatan tersebut. Bantuan diserahkan staf kantor Bank Kalsel Cabang Marabahan, yang diterima kedua kuitan Talihah Amirah. Direktur UPJ Bank Kalsel Muhammad Fajri Muhtadi berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan biaya pengobatan Talihah Amirah yang sedang menderita jantung bocor. Muhammad Fajri Muhtadi menghimbau bebuan donatur Wan Sahabat GNK yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu yang membutuhkan bisa turut berpartisipasi dalam program-program kegiatan yang diinisiasi oleh UPJ Bank Kalsel, yaitu dengan menyalurkan zakat Impak Wan Sadaka dengan mengirimkannya melalui unit pengumpul zakat Bank Kalsel ke rekening Bank Kalsel Syariah 65008449228 untuk zakat atau 65008446214 untuk Impak Wan Sadaka.